Dan kamu, dan kebetulan dia juga seorang wanita yang lagi mencari pasangan untuk hidupnya, ya. Kita langsung saja, inilah sosok wanita yang mencari pasangan hidup. Luar biasa. Kenapa itu kok bawa-bawa itu stick? Stick. Semua penggemar-penggemar JKT48 itu kan bawa kayak gini. Oh, cowok-cowok lagi. Cowok-cowok lagi. Suka sama JKT. Nah, saya pengen masuk di situ, pengen ngedapatin cowok. Coba berdiri. Hey. Oi. Dikedepanin gitu, dikedepanin, nah gitu, terus lihat ke sana, pila. Gitu. Namanya siapa? Ini pernah main di film ya? Iya. Jadi pacarnya Bobo. Halo, Neng? Nama saya Purba. Panjangannya? Purba kalah. Aku pernah lihat di film loh ini. Film apa, Andre? Film apa, Om? Petualangan Sharifuddin. Kalau nggak salah nih. Pernah loh ini. Katanya lagi nyari pacar. Iya. Aku udah 51 tahun kosong. Umurnya berapa? 51 tahun kosong. Kalau 51. Sweet. Sudah. 17. Oh, iya. Aku baru 17 tahun. Kemarin habis diultahin. Oh. Hah? Diultahin. Diultahin. Coba Ari, ya? Nih kenalin. Ini dia lagi cari pasangan. Om cari pasangan. Ya. Jangan pengen Om dong. Ini anak kecil. Masa kecil bengkak begini? Ayo coba kenalan, ayo. Ih, tai lalatnya manis ya. Enggak apa-apa kenal. Ngapa? Ntar ada cowoknya lagi. Li. Ya. Gua kasih tahu. Kalau deketin cewek kayak begini, kita tuh harus enggak perlu banyak cerita. Caranya gampang. Panggilnya jangan Om. Ya Wak Aji. Ya. Pegangnya harus tahu tepat posisinya. Pertama pegang di sini, di tangan ini. Oh, itu tangan pegang, ya? Iya. Kosong paha. Kemudian tangan sebelah kiri pegang pundaknya. Uh-huh. Baru abis ini standarin. Layu, pakai lagu, dia suka lagu. Kesempatan. Kasih lagu. Ayo Om. Maka lagi Om. Aku kan cuma sini. Nanti kalau kepukul gimana? Ini gatel. Oh yang garuk. Buat pizza. Coba. Jangan digampar ya Ari ya. Pakai bapak kamu ya? Kembalan bapak kamu? Boleh, kakeknya juga boleh. Dia, dulu dia pernah pacaran sama ini apa? Pitas, yoga, main pitas. Yoga. Dari India. Kakek kamu... Udah tua ya? Kakek kamu pejuang nggak? Enggak. Kok tahu dong? Iya lah. Lupa itu. Udah lama banget. Lagi pakai gitu-gitu.
Iya udah lama, ya. Udah 2 tahun. 2 tahun. Ayo. Kok ayo, ayo kemana nih? Kakek kamu pejuangnya? Kok tahu? Soalnya pertama kali melihatmu, aku langsung ingin memperjuangkan cinta kita.